Baharu sahaja menyambut ulang tahun kelahiran ke-50 kemarin. Tiada apa yang dimahukan usahawan kosmetik sensasi Dato' Seri Vida selain kasih sayang Allah. Menerusi siaran langsung dalam Instagram, Vida memberitahu dia tidak mahu sebarang hadiah mahal sempena hari ulang tahunnya dan cukuplah hanya doa ikhlas daripada orang ramai. Saya tak perlu hadiah semua. Saya dah ada belaka. Alhamdulillah. Saya hanya perlukan doa ramai. Saya perlukan kasih sayang Allah. Nak barang kemas? Ada dah. Barang kemas bukan setakat pakai. Dah ada kedai. Nak beg tangan? Dah penuh rumah. Nak kereta? Kereta dah ada. Nak rumah? Ada dah dalam 20 buah rumah saya. Itu riaklah pula tu, katanya. Pada hari lahir saya ni, biasanya saya akan membaca surah Al-Fatihah untuk diri sendiri, untuk arwah anak saya, ibu saya dan untuk kamu semua. Baca Al-Fatihah sekejap, tak sampai 2 minit, tapi dia punya zat lain macam datang ke dalam jiwa kita, katanya. Pada sesi siaran langsung tersebut juga, pengikut turut meninggalkan komen supaya pelantun lagu I Am Me itu tidak lagi menyebut nama bekas pembantu peribadinya. Iqbal dalam sebarang perkongsiannya selepas ini.